Kresma adalah sebuah bidang dalam IMS FTUI yang berfungsi untuk melakukan penjaringan, pengembangan, serta penyaluran minat dan bakat mahasiswa DTSL FTUI dalam bidang olahraga dan seni, serta mengisi keseharian warga DTSL. Proker Kresma terdiri dari 3 proker non-proyek dan 1 proker proyek, di mana proker proyek Kresma itu bernama KOARS yang merupakan proker kolaborasi antara Kresma dengan SOSMA, di mana rangkaian acaranya terdiri dari CCUC yang merupakan kompetisi antar jurusan teknik sipil dan lingkungan dari berbagai universitas, serta CivilNet yang merupakan acara untuk menampilkan serta menyalurkan minat bakat warga sipil dalam bidang seni. Konser merupakan kompetisi online seni, e-sport, dan olahraga. Kompetisi ini ditujukan untuk mahasiswa aktif Departemen Teknik Sipil tingkat 1-4, di mana cabang yang diperlombakan adalah cabang e-sport, seni dengan juri dari luar FT, olahraga, serta beberapa cabang yang bersifat hiburan. Bukan acara itu yang lo maksud. Setelah dari konser kemarin, gue merasa cocok banget sih sama dia. Sampai-sampai gue udah punya rencana, kalau gue punya anak, namanya bakalan Kresma, gabungan dari Kresna sama Alma. Nah, sekarang gue pengen ngajak dia buat serius nih, makanya gue ngajak dia ke kafe. Kafe atau Civil Art Festival, proker ini adalah open submission hasil karya seni warga DTS yang bakal ditampilin dalam bentuk festival seni. Nah, karya seninya ini dapat berupa cover musik, fotografi, lukisan, tari, dan masih banyak lainnya. Rangkaian acara ini juga terdiri dari opening festival yang berupa pameran atau workshop atau seminar seni, dan closing. Kok salah lagi sih? Bukan kafe itu. Nih, ada bunga untuk kamu. Makan aja. Aku lagi sedih. Santai aja. Kok cowok sih? Kontil! Kontil atau kontingen sipil adalah rangkaian acara untuk mempersiapkan kontingen sipil di Teknik Online Cup. Acaranya terdiri dari Road to TOC, pendampingan, dan apresiasi kontingen.